Adventure, selamat datang kembali di channel saya di Barong The Adventure. Hari ini kita kembali jelajah untuk mancing di alam liar, teman-teman. Jadi saya kali ini berada di spot yang berbeda. Jadi teman-teman, kita akan menelusuri spot mancing yang ada di alam liar, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga memberikan komentar di channel saya. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, teman-teman, untuk mengaktifkan notifikasi video terbaru di channel ini. Oke teman-teman, langsung aja kita menuju spot mancing yang ada di alam liar, di spot yang berbeda dan juga di tempat yang berbeda. Oke teman-teman, spotnya agak susah ya. Jadi nih kita ada di spot persawahan ya, seperti teman-teman lihat sendiri. Jadi saya harus ekstra keras ya untuk bisa melewati spot-spot susah seperti ini. Nah, ini dulu teman-teman dalam ya spotnya. Sekarang jadi kayak apa, cetek gitu, jadi kayak menyusut gitu ya. Padahal ini musim hujan, mungkin karena tanahnya juga udah naik. Yaudah, kita langsung aja coba untuk spot pertama. Oke teman-teman, umpan dari pasang, kita langsung lempar aja ya. Kita langsung lempar dan oh, ini terlalu panjang ya. Oke teman-teman, kita taruh kembali ya. Jadi jangan terlalu dalam, soalnya ini tempat ya nggak dalam ya, soalnya udah kelihatan banget dari sini ya. Oke, kita tunggu aja. Oke teman-teman ya, kita masih tunggu. Nah, itu pelampung kita teman-teman. Jadi pelampung kita biarin aja di sana dalam beberapa menit. Kalau enggak, nanti kita bakalan cari tempat lain ya, bisa ke atas dan bisa juga ke bawah. Ini tempatnya luas ya, jadi sering-sering kecil, sungai-sungai kecil seperti ini gambarannya teman-teman ya. Tuh, nah seperti itu. Jadi dia kadang nyampur sama air sawah ya, jadi irigasi langsung ngalir ke sawah-sawah kayak gini. Ini ada yang padinya baru setengah kayak gitu ya, ada yang juga baru mau panen dan masih banyak lagi jenisnya. Jadi seperti itulah kita mancing teman-teman, kayak sirin-sirin kecil di persawahan dan sebagainya. Tuh, ini nggak tahu saya dimakan atau enggak nih. Tapi umpannya udah ledor-ledor kayak gini ya. Udah, kita taruh lagi teman-teman. Sepertinya dimakan ya, soalnya ininya doyang, jarangnya doyang. Paling itu ikan-ikan wader teman-teman. Nah, sama kayak seperti biasanya, banyak juga ikan wader di persawahan seperti ini ya, dimakan kayaknya. Tapi kadang kalau beruntung ya dapat ikan lele juga, ikan lele, ikan nila. Tapi kalau beruntung ya, soalnya sekarang udah jarang ulama ikan lelenya di sini. Kalau nggak musim hujan dan airnya kering, ini bagus sih. Soalnya kalau hujan nggak mau kering kayak gini, ikan lelenya pada keluar. Biasanya bikin lubang-lubang dari sini. Tapi kalau nggak hujan kayak gini lah kondisinya. Jernih ya. Oke, itu nggak tahu ya dimakan atau enggak. Oke, ikannya kayak nggak mau makan, kayak enggak. Oke teman-teman ya, jadi setelah sekian lama nunggu, akhirnya strike juga meskipun wader ya, manis ya, lumayan ya. Jadi saya dapatnya di sini teman-teman. Nanti kita coba lagi seperti ini ya. Saya bakalan isi airnya. Ini strike perdana ya. Jadi satu ekor ikan wader yang mantap, lumayan ya, dengan ukuran yang cukup sedang lah ya. Jadi nanti kita bakal pasang lagi teman-teman. Saya bakalan isi airnya dulu. Oke teman-teman ya, jadi udah diisi air satu ekor wader lah untuk permulaan ya. Mantap sekali teman-teman. Kita pasang umpannya lagi ya. Jadi saya bakalan pasang umpannya lagi. Oke, udah kita pasang umpan. Kita taruh kembali sini teman-teman. Iya. Kita coba lagi. Tuh, kayaknya dimakan lagi tuh. Tuh teman-teman. Tuh di bawah sana. Oh, lepas ya. Jadi kita pasang lagi. Itu sepertinya dimakan lagi tuh. Tapi kayaknya wader kecil ini teman-teman. Tuh kan, sampai di bawah ujung sana tuh.
Gak dapat teman-teman. Oke teman-teman ya, strike kedua ya. Jadi ikan nila teman-teman nih. Udah makan pancing kita, tapi ternyata hari hujan deras banget ya. Strike 3 ekor ikan untuk strike nya ya. Nih 3 ekor ikan untuk tadi teman-teman. Nah, kita coba pancing dulu. Apa ya, gerimis ya. Yang penting jangan hujan deras gitu. Hujan deras macet pintunya. Mesti berhenti dulu. Oke, saya bakal pasang umpan dan ganti lagi ya. Kalau hujan kayak gini nggak bisa dilanjutin ya. Oke, kita coba lagi ini umpannya teman-teman, barangkali masih ada temennya ya. Tuh, taruh lagi teman-teman, biasanya dia ini berombongan, ini masih ada kayaknya nih. Dimakan teman-teman, tapi umpannya hancur kayak gini ya. Oke, kita pasang kembali, umpannya udah dibenerin. Kita coba lagi, itu dimakan lagi teman-teman. Itu dimakan tuh, dimakan teman-teman, itu dimakan lagi tuh. Oke teman-teman ya, jadi sekarang udah jam 6 ya. Jadi sebentar lagi saya bakalan menuju perjalanan pulang. Dan hari ini saya mendapatkan beberapa ekor ikan. Ini mancing belum selesai ya. Nanti ketika saya jalan-jalan lagi, saya bakalan kasih tahu ke teman-teman. Ini untuk hasil sementara dulu. Jadi kita dapat sekitar berapa ini? Tidak tahu berapa teman-teman. Per 1 2 1 2 3 4 5, kayaknya 5 buah ekor, 5 ekor ya, 5 ekor ikan mujair dan juga ikan ini ya, ikan wader ya. Jadi teman-teman, mantap sekali ya.
jadi beberapa ekor ikan inilah ikan water. Dan juga saya mendapatkan beberapa ekor beberapa siput ya. Jadi